Beginilah kondisi mobil minibus yang terjun ke dalam jurang di tikungan Irung Petruk, Jalan Solo Selo Borobudur, Cepogo Boyolali, Jawa Tengah. Mobil bernomor polisi B2081STK tersebut rusak berat setelah terjun bebas ke dasar jurang sedalam 50 meter. Beruntung saat mobil terjun ke jurang, pengemudi dan 7 orang penumpangnya tidak berada di dalam mobil. Menurut warga, sebelum kejadian, mobil diparkir di pinggir jalan sampai tiba-tiba mobil melaju sendiri dan terjun ke jurang. Sementara menurut pengemudi, sebelumnya mobil sudah mengalami gangguan fungsi rem. Pengemudi kemudian memutuskan berhenti di lokasi kejadian selama 1 jam untuk mendinginkan mesin kendaraan. Namun saat mobil ditinggal pengemudi dan penumpangnya untuk beristirahat di warung, mobil tiba-tiba saja berjalan sendiri hingga akhirnya terjun ke jurang. Ini posisi rampas rem depan ini pun kebakar. Terus makanya kebakarnya itu sempat keluar asapnya itu terus keluar parkir ke ngoten. Nah, jeng mundur gigi E enten gigi R ngancing. Mboten saged dipindah teng P. Jadi mboten saged dipindah teng netral, mboten saged teng D nggih mboten saged. Jadi posisinya ngancing teng R niku. Karena sulitnya medan, mobil naas ini pun belum dievakuasi. Sementara kasusnya sudah dalam penanganan pihak kepolisian.